Animenya mana kok? Lantai 2. Oh, lantai 2, friends. Berhubung gue itu pecinta anime, One Piece, Naruto, jadi lantai 2 nya semuanya anime kok. Anime. Oke. Okay. Come on. Kalian yang sudah subscribe, gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Wow. Friends, buat kalian pecinta anime, ini parah sih. Jadi koleksi di rumah gue itu gak ada apa-apanya ternyata. Ini adalah Suzume Soro, yang setahu gue, lu punya uang pun gak bisa beli, men. Karena gak ada yang jual, kan? Iya, udah langka banget. Langka banget. Ngomong-ngomong, sebagai distributor Suzume Art, ini pertama dulu berapa sih PO? Penasaran gue. Mungkin ya 10 juta, enggak ya? Lebih ya. Oh lebih ya? Mungkin hampir 15 ya. Mungkin Pak ya? Iya, 12. Oh 12 sekian. Oh, iya. Sekarang berapa kok kira-kira kok? Berapa ya? Berapa duit sampai lu rela lepas lah ini? 50, 55. Oh 55 lepas ya? 55 langsung dilepas. 55 juta men ya. Ini Usopp juga ya? Iya. Wow, ini juga gila sih. Rare semua nih. Ini koleksi pribadi kok semuanya ya? Iya. Oke. Tapi lu memang suka anime kok? Lebih banyak suka sih dari dulu. Tapi gini kok, maksudnya kan beberapa gue juga punya. Tapi ketika kita main ke... hampir semua deh. Enggak. Maksudnya sih? Ya. Tapi ketika kita main ke museumnya Live 4 Toys atau ke tempat-tempat mainan itu berasa, wah kerennya itu kembali gitu. Maksudnya seringkali kalau kita lihat yang di rumah lama-lama jadi bosen kan? Ah ya udah gitu-gitu aja. Tapi ketika kita main jadi bergairah lagi gitu. Sebenarnya itu gini ya, koleksi ya. Pindah aja, kadang pindah dari atas ke bawah, ya, bikin moodnya itu berubah. Yes. Pasti bisa kok gue suka, oh ternyata gue bosan tempatnya di situ doang. Nah, gitu. Ini poin yang sangat penting, friends. Jadi seringkali bosan itu nggak bisa dihindari, jenuh, karena itu lagi kan yang dilihat. Salah satu tipsnya dari Code Vius adalah gimana kita bisa pindahin tempatnya, rotate, pas di balik lagi. Oke. Okay. Ya. Tapi memang ini gokil banget sih display-nya ya. Ini Gyver Movie ya? Oh Gyver Movie ya? Aktornya namanya David Hayter. Kalau yang tahu fans Metal Gear, dia yang isi suara Metal Gear Solid. Oh. Terkenal banget, cuman dulu dia tuh penjahat atau begalakon kok? Dia baik sih, cuman agak bully gitu ya. Jadi agak ada blood. Ya. Ini animenya. Oke, ini buat apa kok? Prime One ya? Prime One. Jadi satu display buat satu view itu paling keren pak ya. Lebih kelihatan eksklusif. Lebih kelihatan eksklusif.
kejadian ada yang nggak sengaja megang terus patah akhirnya gimana gitu? Pernah ada nggak? Pernah ada ya. Dan itu om-om. Serius? Di mana ya, kok? Dulu di Gandaria pernah kejadian ya. Jadi terus? Venom itu ada healernya. Yang pegang dia gemes kalau nggak healer ya. Kamu pegang-pegang patah di kambuh. Kabur? Kaburnya cepet banget, ninja. Kalau ninja, bener suk-suk hilang. Jadi kalau gitu udah dong, kalau bisa diganti ya? Udah ya, orang yang udah hilang. Jadi makanya jangan iseng-iseng men. Udah ditaruh do not touch. Iya ya, oh justru malah om-om yang patahin ya. Kiadi kan anak-anak, ternyata om-om ya. Soalnya mungkin anak-anak belum nyampe kali ya. Kayak kulit-kulit agak tinggi kan di rang-rangnya. Tapi memang pasti ngeri-ngeri sedap kok ya. Tapi pasti ada lah. Pasti ada lah. Gak bisa apa sih nah, gitu. Ya, pasti ya. Ada. Pasti ada. Dan pasti mungkin ada beberapa yang gak kecek juga kok ya. Oh kalau itu cek. Pasti kecek. Kecek. Tiap pagi dilihatin gimana yang patah ya. Gerak dikit aja udah tahu. Oh gerak dikit aja tahu ya. Saya agak OCD soal patung. Benar. Jadi memang di sini anak di bawah usia 12 tahun kok ya. Yeah. Itu gak boleh naik. Nah, kalau di ada bimbingan orang tua. Oh, kalau ada bimbingan orang tua boleh. Percaya dan store-nya itu keren banget karena dia itu jualannya dengan hatinya. Pasti ada beberapa seller yang store-nya itu dus-dus coklat semua. Tapi di Livortoys kita bisa lihat produknya, kita bisa perhatikan supaya kalau kita PO itu kita bisa yakin. Jadi bisa langsung datang ke sini ya. Ini alamatnya di mana, Pak? Di Kelapa Cengkir Timur. Kelapa Cengkir Timur. Keren banget. Blok EC. Yes. Dan saran gue jangan bawa kredit. Nanti lu belanja pasti ya. Oke, okay, thank you kok. Oke, okay, thank you. God bless. Sukses terus. Thank you. Bye friends.